ini kan sarung identiknya itu santren atau santri dengan sholat, lalu dengan bahkan mungkin ada sebagian yang berpandangan kampung gitu kan. Nah, kita mau katakan bahwa ini sebenarnya bisa untuk semua warga bangsa Indonesia, bisa untuk berbagai macam aktivitas, dan termasuk juga generasi milenial. Jadi sarungan itu memang aslinya keren. Nah, dengan kegiatan ini kita berharap bahwa budaya sarung ini akan makin kuat di Indonesia, dan tentu secara ekonomi maupun secara lapangan kerja juga akan memberikan dampak yang positif.